kedatangan kembali kita dari TBH, Fullback History Official, dengan bekerjasama dengan biasa dengan Sultan Adi Institute. Akan hari ini kita berbicara mengenai kedatangan Sriwijaya dan di manakah Kerajaan Sriwijaya. Nah itu. Keranjang. Pembicara seperti biasa, pembicara utama kita adalah nanti itu Bang Santosa Bah, nanti dia akan apa namanya memberikan paparan mengenai kedatuan Sriwijaya, dan nanti yang kedua saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai Kerajaan Sriwijaya. Untuk itu waktu pertama ini kita berikan ke Bang Santosa Bah Piliang. Silakan Bang Santo. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di ruang Zoom ini. Saya Santosa Sabah, fasilitasi oleh Fullback History, oleh Bang Sultan dalam hal ini. Kemudian selamat datang kepada Prof. Manu, kepada Mbak Retno, dan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga nanti Kang Deddy Seh setelah ikut Zoom di sebelah juga ikut hadir. Jadi kita untuk memperkuat apa hasil temuan saya pribadi yang harus dipublikasikan untuk mencari kebenaran catatan sejarah Indonesia. Jadi sudah 76 tahun kita merdeka, pencatatan sejarah saat ini itu masih cara pandang, pola pikir penjajah. Jadi kita pada malam ini mempelajari sejarah adalah untuk mundur dua langkah ke belakang, untuk lompat jauh ke depan. Saat ini saat kita mundur dua langkah ke belakangnya, kita terperosok dalam pencatatan sejarah yang ambigu. Itu dimulai dari menurut saya pribadi subjektif yang harus ini diklarifikasi. Berangkat dari cara penghitungan awal tahun Saka di Prasasti. Saya secara pribadi, skeptisme ilmiah tidak sependapat penghitungan awal tahun Saka di Prasasti itu dimulai 7-8 Masehi. Karena kita sudah sepakat, dengan sepakatnya kita para sejarawan yang telah mengamini penghitungan awal tahun Saka di Prasasti, itu menyebabkan sejarah leluhur kita hilang sebelum tahun itu. Fakta-fakta terbaru, fakta-fakta yang sudah ditemukan di bawah tanah itu, banyak temuan-temuan yang membuktikan bahwa sebenarnya lebih dari tahun 78 Masehi. Nah, di sinilah saya terus mengedukasi, terus menggaungkan untuk rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi pencatatan sejarah yang ada di Indonesia. Kita harus merevisi awal tahun Saka, pencatatan awal tahun Saka di Prasasti itu seharusnya tidak 78 Masehi. Nanti Prof. Manu itu banyak kasih penjelasan bahwa leluhur kita itu kerajaan-kerajaan itu sudah ada sebelum 78 Masehi. Fakta yang saya temukan hasil penelitian bahwa tahun 78 tersebut, kemarin saya ikut webinar, ahli lontar, Bapak Subilanus itu mengatakan, setelah saya tanya, dasarnya penghitungan awal tahun Saka 78 Masehi, beliau mengatakan bahwa tahun 78 Masehi dihitung sebagai awal tahun Saka, pencatatan sejarah tentang kerajaan pra-Islam, kemudian ajaran yang dianut leluhur kita, kemudian situs-situs Nusantara, itu saat ini terlabeling berdasar pada salah satu ajaran dari India. Itulah yang saya konfirmasi, saya ingin klarifikasikan pada
para pengambil keputusan, para cendekia cara kepada ilmuwan untuk meriset kembali pencatatan yang ada selama ini tentang leluhur kita. Itu saya temukan bahwa leluhur kita itu tidak seperti yang terpublikasi saat ini, yaitu menganut animisme dan dinamisme. Itu tidak benar. Kemudian kerajaan-kerajaan pra-Islam itu selalu tertulis di buku-buku sejarah adalah menganut ajaran yang terlahir di India. Itu yang harusnya harus diklarifikasi. Tidak demikian. Itu situs-situs Nusantara itu tertulis berdasarkan pada ajaran yang terlahir di India. Itu harus diklarifikasi, harus direvisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menemukan secara akademik tidak seperti itu. Jadi rupanya saya temukan ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara itu bernama Dharma. Saya menamakan Dharmic Original. Jadi Dharmic Original itu adalah filosofi dasar leluhur Nusantara yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India. Dharmic Original. Dan Dharmic Original sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Jadi Bali itu menyimpan sempurna ajaran leluhur kita, leluhur Nusantara terekam sempurna di Bali. Dipahami ya? Kalau kita lihat timeline-nya yang saya dapatkan, yang disebut ajaran yang terlahir di India itu, dalam hal ini akademik ya, kita tidak dalam rangka mendiskreditkan salah satu agama, tapi ini kajian akademik kesejarahan, tidak dalam konteks keagamaan. Ini karena throwback history ini berkaitan dengan sejarah yang harus diluruskan, tertulis seperti itu. Ajaran leluhur Nusantara terlabeling itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Situs-situsnya, kemudian kerajaan-kerajaan pra-Islamnya. Itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini adalah Hindu atau Buddha. Saya akan sedikit cerita tentang timeline perjalanan ajaran Dharmic ya. Ajaran Dharmic itu, Dharmic Original itu, saya menamakan Dharmic Original itu untuk menandakan bahwa Dharmic Original itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Jaina. Dalam artian Dharmic Original itu bukan ajaran yang berasal dari India. Jelas ya. Dharmic Original yang saya sebutkan ini untuk menjelaskan bahwa Dharmic Original yang sejatinya itu bernama Dharma itu bukan berasal dari India. Saya tegaskan di sini. Tetapi filosofi ajaran leluhur kita yang bernama Dharma, dalam hal ini untuk membedakan tidak ajaran yang terlahir di India, saya beri nama Dharmic Original. Dan rupanya saya temukan bahwa Dharmic Original itulah yang mendasari, Dharma itulah yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India. Dan Dharmic Original itu sampai saat ini terekam di Bali ya. Kemudian filosofi dasarnya ajaran leluhur kita itu tergambar di Borobudur. Di 160 panel itu ada dua panel yang jelas-jelas itu di tengahnya itu ada teks literasi kata Dharma. Kata lengkapnya seperti ini. Kusala Dharma Bhajana. Itu satu. Kusala Dharma Bhajana. Jelas itu di tengahnya ada Dharma. Kemudian Vinaya Dharma Cita Kaya. Tertulisnya Cita Kaya. Cita Kaya. Kusala Dharma Cita Kaya. Jelas di situ ya. Ada teks literasi kata Dharma yang tergambar di Borobudur di 160 panel yang saat ini tertutup. Jadi hal inilah yang menggugurkan bahwa labeling saat ini yang sudah terlanjur terlabeling bahkan oleh UNESCO pun, bahkan di Zoom sebelah ini yang saya ikutin ini, nanti saya akan tanya ya,
itu masih berasumsi, masih mengikuti versi pencatatan yang tidak versi bangsa kita. Masih mengikuti catatan mainstream, yaitu Borobudur berdasar kepada salah satu ajaran yang terlahir di India, dalam hal ini adalah Buddha, Buddhism. Kemudian Prambanan mengikuti catatan mainstream saat ini, itu berdasarkan salah satu ajaran yang terlahir di India, yaitu Hindu. Prambanan sekarang sudah sedang digaungkan ini. Seperti itu. Nyatanya, faktanya, berdasarkan telaah akademis, itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Tapi, ajaran yang tergambar di relief-relief situs Nusantara, dalam hal ini Borobudur, itu jelas-jelas Borobudur itu menganut atau berdasar pada falsafah ajaran asli Nusantara yang bernama Dharma. Ya. Itu teks literasi kata Dharma itu tergambar di relief Borobudur yang tadi saya sebutkan itu. Kusala Dharma Bajana, kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita, itu meruntuhkan labeling selama ini tentang Borobudur yang terlabeling, saya katakan terlabeling, karena para akademisi tidak menyadari hal itu. Dan saya harapkan para akademisi untuk mencari benarkah apa yang saya katakan ini. Jadi saya katakan ulang bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada ajaran, Borobudur tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini adalah Buddha. Kemudian Prambanan pun seperti itu. Seluruh situs-situs Nusantara tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Nanti saya akan ceritakan bagaimana leluhur kita itu yang membawa Dharma, yang membawa Dharmic original itu sampai ke tanah India ya. Jadi tidak hanya tanah India sebenarnya leluhur kita, tapi ke 3/4 muka bumi. Dan ajaran Dharma yang dibawa leluhur kita itu di India tumbuh mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Buddha, Jaina, dan kemudian Hindu. Jadi saya akan cerita, ini tidak diketahui oleh sejarah mainstream ya, karena catatan sejarah mainstream tidak pernah mengeksplain hal ini. Ini saya temukan, dan ini adalah akademis, bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, yang saya presentasikan saat ini. Jadi sekali lagi, bahwa kerajaan pra-Islam itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Kemudian, situs-situs Nusantara tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Kemudian, pencatatan awal tahun Saka harus direvisi. Saya skeptisme ilmiah tidak sependapat 78 Masehi. Jadi, kapannya itu tugas ilmuwan yang harus mencari. Harusnya kapan itu awal tahun Saka? Penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu dimulai tahun berapa? Tapi saya tidak sependapat jika penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai 78 Masehi. Jadi selama ini para sejarawan, para akademisi tidak pernah memberitahu ke kita apa dasar penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai 78 Masehi. Saya cari, saya teliti. Saya dapatkan sumber informasi dari catatan Eropa yang dia menulis bahwa 78 Masehi itu adalah saat kaum yang bernama Saka, di tahun 78 Masehi itu menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan. Jadi ada bangsa yang bernama Saka, itu yang menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan pada tahun 78 Masehi. Itu ya, sejarah mencatat itu. Kemudian salah kaprahnya, tahun 78 Masehi itu dipakai juga untuk menghitung awal tahun Saka di kita, di prasasti yang
sumber bangsa Saka ada, yaitu di Nusantara, yaitu kaum Saka yang jelas-jelas di prasasti seluruh Nusantara itu berangkat tahun Saka. Itu membuktikan bahwa bangsa Saka yang menaklukkan Raja Salivana di India Selatan tahun 78 Masehi, yang di tahun 78 Masehi itulah daerah tempat Raja Salivana di sana memulai awal penghitungan tahunnya dimulai 78 Masehi. Tapi kemudian disalahkaprakan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Itu saya tidak sependapat, skeptisme ilmiah. Itulah yang menyebabkan sejarah kita, sejarah bangsa Nusantara, hilang sebelum tahun 78 Masehi. Maka logiklah publikasi leluhur kita animisme dan imajinalisme. Lebih dari itu ya, saya temukan bahwa leluhur kita sudah mempunyai ajaran yang bernama Dharma. Dharma ya, Dharmic original. Kan Dharma itu, Dharmic original yang sampai saat ini tersimpan di Bali, itu sudah monoteism. Sudah ya, mempunyai konsep monoteism. Jadi, saya ulang lagi timeline-nya, supaya tidak rancu ya, kapan-kapannya. Ini saya dapatkan berdasarkan beberapa literatur, diantaranya adalah pencatatan Eropa terutama, kemudian pencatatan dari sejarah Tiongkok, kemudian dari beberapa web yang tidak versi penjajah, itu saya dapatkan seperti ini. Jadi terdeteksi oleh sejarawan Eropa ya, ada di India sana di tahun 3000 SM, di tahun 3000 SM terdeteksi di India sana ada ajaran yang bernama Dharmic, ditulisnya oleh sejarawan Eropa. Disebutnya ada ajaran Dharmic yang dibawa oleh bangsa yang bernama Skitia. Skitia itu versi Eropa, punya Skitia. Siapakah itu Skitia? Rupanya itu adalah kaum Saka, kaum Skitia, kaum Saka. Ada beberapa literasi dari Eropa menyebut bahwa bangsa yang membawa filosofi Dharma itu disebut juga dengan Arya. Nah, itu 3000 SM ya. Saya kembali, bangsa apa itu yang disebut oleh sejarawan Eropa Skitia, Saka, Arya? Rupanya itu adalah leluhur kita. Rupanya itu adalah leluhur bangsa Nusantara 3000 SM membawa filosofi ajaran yang bernama Dharma 3000 SM. Kaum yang bernama Saka, Skitia, Arya itu tergambar di Borobudur di relief dasar yang tertutup. Kaum Skitia, kaum Saka, kaum Cakya itu teks literasi kata Cakya, Saka itu tergambar di relief dasar yang tertutup. Dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Mahe Cakya. Mahe itu besar. Cakya itu adalah kaum. Kaum itulah yang oleh sejarawan Eropa disebut Skitia. Kaum itulah yang di tahun 78 Masehi dan menaklukkan Raja Salivana. Di tahun 78 Masehi. Tahun 78 Masehi itulah bangsa raja yang bernama Salivana itu memulai penghitungan awal tahunnya, tahun Saka. Itu membuktikan bahwa kaum Saka leluhur kita yang nama teks literasi kata Saka itu ada di Borobudur, terekam di Borobudur dengan teks literasi kata Mahesakya. Jadi sampai situ jelas ya, di 3000 SM itu sejarawan Eropa terdeteksi ada bangsa Ya, Saka, Arya yang membawa filosofi Dharma. Dharmic original saya sebutnya. Kemudian dalam perjalanannya setelah 3000 terdeteksi ada bangsa Skitia, Saka, Mahesakya terekam di Borobudur membawa filosofi ajaran Dharma, Dharmic original saya sebutnya. Di tahun 1300 SM, 1300 SM kurang lebihnya ya. Ada yang tulis 1500 sampai 1200. Jadi antara itu. Tapi saya di sini mengatakan 1300 SM.
kalau Sugilanus sejarawan yang di Bali itu yang memahami lontar itu Veda dituliskan di India itu antara 1500 sampai 1200 SM. Tapi kalau saya 1300 SM itu Dharma, filosofi ajaran Dharmik original itu mulai dituliskan menjadi kitab yang bernama Veda. Jadi filosofi Dharma baru dituliskan menjadi kitab yang bernama Veda itu kurang lebih 1300 SM. Jadi para indolog itu bagi empat bagian Veda itu, Rig Veda, Yajur Veda, Antar Veda, dan Sama Veda. Itulah Veda dituliskan 1300 SM. Mundur ke belakangnya, tahun 500 sebelum Masehi, itu lahir dua tokoh yang bernama Jaina, Mahavira, dan Yang Mulia Siddhartha Gautama, 500 SM. Karena filosofi Dharmik, Dharma, ditafsirkan secara bebas, sehingga memunculkan dua pandangan baru yang bernama Dharma, yang bernama Buddha, Buddhism, yang dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama, 500 SM. Di masa yang sama, 500 SM, ada pula tokoh yang bernama Mahavira, mencetuskan ajaran Buddha yang bernama Jaina. Jadi 3000 ada filosofi Dharma, Dharmik di India sana, kemudian 1300 kurang lebih, itu Veda dituliskan, kemudian Veda ditafsirkan secara bebas saat itu, di 500 SM, melahirkan dua ajaran baru yang bernama Buddha dan Jaina, 500 SM, dipahami ya. Kemudian, mengarah ke arah ke dekat sini, abad 9 Masehi, abad 9 Masehi di India sana, itu mengelompok orang-orang yang masih berpegang teguh kepada Veda, itu mengelompok. Jadi dia tetap kuat memegang filosofi yang tertulis menjadi Veda, itu mengelompok, tidak menjadi Buddha, tidak menjadi Jaina, tidak Kristen, tidak Muslim, itu mengkristal di abad 9 Masehi. Kemudian di tahun-tahun kekininya, itu 1830, di era kolonialis Inggris di sana, di India, mulailah yang mengkristal tadi, yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Kristen, tidak Muslim, 1300 mulai tersebutlah ajaran itu menjadi bernama Hindu. Hindu yang ditambah akhiran isme itu baru ada mengkristal secara formal ada tahun 1830. Oke, dipahami ya? Ya, saya ulang karena ini penting ya, penting sekali untuk memahami apa yang saya konfrontirkan terhadap catatan sejarah selama ini ada di Indonesia. Ini penting dipahami seperti itu. Jadi di tahun-tahun yang tadi saya sebutkan 3000 SM, 1300 saat Veda dituliskan, kemudian 500 SM saat lahirnya dua ajaran Jaina dan Buddhism, kemudian abad 9 ada sekelompok orang yang berpegang teguh tetap kepada Veda, kemudian di tahun 1830 di era kolonial Inggris di India, maka secara formal ajaran yang mengarah kepada kebudayaan dan agama secara formal ada 1830 itu ajaran yang bernama Hindu. Jadi jelas ya. Nah, Nusantara saat itu di tahun-tahun itu sudah karena sumbernya itu dari Nusantara sudah mempunyai ajaran yang itu yang bernama Dharma, terekam di Borobudur, terekam di situs-situs Nusantara. Itu filosofiknya Dharma, dan Dharma itu tergambar dengan teks literasi Dharma itu ada di Borobudur. Jadi dipahami seperti itu. Inilah yang menggugurkan labeling pencatatan sejarah kita yang harus direkonstruksi ulang. Selama ini sejarah mencatat seperti itu. Dan ini saya anggap temuan baru yang harus, kalau seandainya saya masih katakan
temuan saya ini subjektif, harus diuji oleh para ahlinya, harus diklarifikasi. Benarkah? Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya ya kita memakai versi mainstream saat ini, kan terpublikasi saat ini situs-situs di Nusantara itu berdasar kepada ajaran dari India yang sekarang sedang digaungkan bahwa termasuk Borobudur berdasar pada ajaran Hindu ya. Kemudian Borobudur berdasar pada ajaran Buddha. Kemudian Prambanan itu berdasar pada ajaran Hindu. Kita balik tanya sekarang. Kalaulah benar situs-situs Nusantara itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India, tolong dijawab ini. Kapan dan siapa misionaris, pendakwah, biku, biku, biksu, biksu, orang suci India yang ke Nusantara? Itu kapan? Tidak ada jawabannya karena memang tidak ada yang terpublikasi orang India yang ke Nusantara. Itu adalah Resi Markandeya, kemudian Resi Agatsia. Dua tokoh itu ada di dua kitab, yaitu kitab-kitab terdahulu, diantaranya adalah Mahabharata, itu ada nama tersebut. Kemudian di kitab Mahabharata, nanti Prof. Manu bisa jelaskan itu. Kemudian Resi Markandeya dan Agatsia, itu adalah sosok manusia Nusantara sebenarnya. Resi Agatsia itu ada di era kerajaan Kanjuruhan. Kemudian Markandeya itu lebih dekat lagi ke sini. Dan di Bali itu menyimpan lontar-lontar yang menulis tentang Resi Markandeya. Jelas sekali itu. Siapa neneknya, siapa ibunya, kemudian siapa istrinya, kemudian siapa anaknya. Jelas sekali itu Markandeya, bahwa Markandeya itu adalah orang Nusantara. Seandainya benar Resi Markandeya itu berasal dari India, adakah kitab dari India yang menjelaskan sejelas-jelasnya seperti lontar kita menjelaskan tentang silsilah Markandeya? Jadi gugur jika ada ulasan yang masih menyebut bahwa orang India yang ke sini adalah Markandeya dan Agatsia. Agatsia itu ada di kerajaan Kanjuruhan. Ini jelas. Tahunnya itu ada. Cuma pencatatan tahun sejarah kerajaan di Nusantara, itu pun saya masih belum terima. Karena tak perhitungan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu masih memakai awal tahun Saka yang dimulai 78 Masehi. Akibat dari penghitungan awal tahun Saka di prasasti 78 Masehi, maka hilang sejarah kita sebelum 78 Masehi. Di sinilah terdapat keganjilan-keganjilan kerajaan Kanjuruhan kemudian Medang, itu ada beberapa yang lost tahunnya. Kemudian setelah Medang itu ke atasnya itu lost tidak lebih dari 78 Masehi. Jadi yang tercatat di mainstream saat ini, kerajaan tertua itu Kalakanegara 1 Masehi, kemudian Yupa, Kutai 4 Masehi. Hanya itu. Itu saya skeptisme ilmiah tidak sependapat tahun-tahun itu. Jadi pekerjaan besar, benar-benar besar, yang harus disikapi oleh para akademisi. Jadi penghitungan awal tahun Saka di prasasti, saya skeptisme ilmiah dan harus diriset untuk mencari angka awal tahun Saka yang sebenarnya. Sehingga tidak terbaca sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi. Pusel-pusel yang tercacar ini bisa disatukan. Kemudian timeline-nya jelas. Kemudian revisi terhadap labeling selama ini tentang situs-situs di Nusantara tidak berdasar pada salah satu ajaran di India. Ini penting sekali. Jadi saya jelas katakan ulang lagi di sini, situs-situs di Nusantara tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Tidak berdasar pada salah satu ajaran dari India, baik Prambanan maupun Borobudur. Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara lah yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India sana.
sejarah saat ini menulis terbalik. Jadi di Nusantara itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Nah, ini harus diklarifikasi benar-benar. Jangan sampai pemerintah pengambil kebijakan itu salah kaprah dalam hal mengikuti pencatatan selama ini yang harus direvisi terhadap situs-situs di Nusantara. Hal itulah yang harus diklarifikasi ya. Lebih dari itu, hasil penelitian saya temukan yang tadi saya sebutkan itu ajaran asli Nusantara yang tersimpan di Bali saat ini, kemudian ajaran itu tergambar di relief Borobudur yang dibawa oleh kaum yang bernama Cakya, tergambar di Borobudur kaum itu dengan teks literasi kata Mahacakya, kemudian ajaran yang adalah Dharma, tergambar di Borobudur dengan misalnya Dharma Bajana dan Binaya Dharma Kaya Kita. Ada lagi hal yang menggugurkan dalam hal ini di Borobudur ya, hal yang paling menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur, yaitu 12 teks literasi kata Svarga, S-F-R-G-G-A, Svarga, surga, surga itu asal kata dari Svarga, itu bahasa asli leluhur kita Nusantara, bukan dari Arab, kalau di Arab itu Jannah. Jadi surga, Svarga itu banyak tertulis di lontar-lontar di Bali. Jadi nanti kalau ada saudara kita yang dari Bali bisa membuktikan, atau nanti Prof. Mano bisa menjelaskan lebih jelas lagi tentang Svarga itu ada di kitab-kitab Nusantara terdahulu. Ya, sampai situ dulu ya. Kemudian filosofi Dharma, Dharmic original itu terdahulu dipelajari di situs yang saat ini ternamakan menjadi situs Muara Takus. Jadi nanti setelah jeda saya istirahat ya, saya fokus nanti mengungkap apa itu situs Muara Takus, Candi Muara Takus itu apa. Jadi secara singkat, saya butuh istirahat dulu sebentar ya, karena saya harus tanya ke acara Zoom sebelah ini untuk mengklarifikasi apa yang mereka diskusikan. Seperti saya mengklarifikasi di video ini. Jadi saya harus masuk ke Zoom sebelah. Zoom sebelah ini webinar mengungkap candi-candi Hindu di Nusantara. Itu yang harus saya klarifikasi. Jadi di Zoom sebelah ini belum sesi tanya jawab. Ya, semoga nanti saya dikasih kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan klarifikasi seperti ini. Itu ya. Lebih jauh lagi, di situs Muara Takus itu saya temukan ada semacam universitas besar yang dilihat oleh Itzing. Jadi saya explain ini berdasar telaah akademik, tidak asbun ya. Jadi Itzing ke Nusantara itu sebenarnya dia ke Muara Takus. Karena di Muara Takus itu versi Itzing ya, abad ke-7 itu, dia datang ke Nusantara, tapi tidak disebutkan tempatnya. Dia catat melihat kisah reruntuhan bangunan yang disebutnya Sangharama. Kisah bangunan besar yang disebutnya Sangharama. Rupanya, yang ditemukan Itzing, kisah reruntuhan yang disebutnya Sangharama, itu adalah semacam universitas besar. Jadi, universitas besar itulah tempat para Brahmanisme. Jadi para Brahmanisme tadilah yang saya sebutkan tadi di awal itu ya, ada kaum Sakya yang disebutnya oleh sejarawan Eropa itu, yang membawa Dharma itu disebutnya oleh sejarawan Eropa itu dengan Brahmanisme. Nah rupanya Brahmanisme itu adalah para resi, para mahaguru, para resi, para master. Dan itu melakukan pendidikan itu di Muara Takus. Itu saya temukan ada area besar, untuk lebih detailnya nanti setelah saya istirahat saya akan ceritakan lebih detail lagi, yang dilihat Itzing abad ke-7 secara runtuhan. Itu yang bernama, saya temukan itu bernama Dharmapala. Jadi universitas tertua di dunia sebenarnya ada di Nusantara. Yang bernama Dharmapala yang dilihat Itzing abad ke-7.
dan itu bercabang di Nalanda. Di Nalanda itu dibangun 427. Jadi sebelum itu sudah ada universitas sebelum Nalanda. Jadi orang-orangnya itu saya temukan itu yang terlama yang saya temukan dari catatan Tiongkok ya, dari versi catatan sejarawan yang tidak versi penjajah, itu orang yang bernama Dharma Dasa. Dharma Dasa itu 700 SM. Dharma Pala, Sanjaya Bela Putra, Adi Sangkara, Kariputra, Swarna Dwipa Dharma Kirti. Swarna Dwipa Dharma Kirti itu ada dua sosok, ada dua nama dengan dua sosok yang berbeda ya. Yang bertemu dengan Atisha Dipamkara abad 10-13 itu Swarna Dwipa Dharma Kirti yang terakhir. Sebelumnya ada di abad ke-6 sejaman dengan Sariputra. Jadi nama Sariputra itu adalah asli orang Nusantara. Ibunya itu namanya Sari, Rupasari. Bapaknya itu Madara. Bapaknya itu membuat kitab Madara Sastra yang dipelajari di Nalanda sana. Jadi yang tadi saya sebutkan itu Dharma Pala, kemudian Dharma Dasa, kemudian Sanjaya, kemudian Sariputra, itulah leluhur kita yang membawa yang tercatat ya, yang sebelum-sebelumnya tidak tercatat karena saya belum temukan nama-namanya itu. Yang saya temukan itu 700 SM Dharma Dasa, Dharma Pala, Sanjaya Bela Putra, itulah yang membawa Dharmik yang tercatat ke India sana. Yang lebih mudah telaahnya itulah sosok yang bernama Sariputra. Jadi Sariputra itu adalah leluhur kita tempat belajarnya anaknya yang mulia Siddhartha Gautama, Rahula. Jadi Rahula itu tidak belajar, tidak dididik oleh bapaknya, tapi dia diajari oleh orang yang bernama Sariputra. Jadi Sariputra itu adalah yang membawa dharma, yang membawa dharmik original, yang di kemudian hari menjadikan tercetusnya ajaran yang bernama Buddhism. Jadi jelas ya, sosok Sariputra, kemudian nama-nama tadi, adalah yang membawa dharmik ke tanah India, itu Putra Nusantara, 700 SM. Kemudian kembali ke Muara Takus. Muara Takus itu saya dapatkan dari catatan penjara Tiongkok yang bernama Fahuan, itu abad 4, abad sebelumnya itu abad 2 SM, Chung Yun itu abad kedua, abad keempat itu Fahuan, ada Winning abad 5, Tung Yun abad ke-6, abad ke-7, Itzing, kemudian abad 10-13 itu Atisha Dipamkara. Jadi mereka adalah penjara-penjara Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar Dharma. Jadi catatan sejarah saat ini menulis bahwa orang-orang tadi, diantaranya Itzing, itu membawa Buddhism kemudian disebarkan ke Nusantara. Itu tidak berdasar. Jadi sejatinya mereka adalah belajar tentang Dharma. Di Pulau Jawa juga ada. Ya, Fahuan juga ke Pulau Jawa. Dia melihat Mendut. Dia juga melihat Borobudur. Abad keempat, ya, 4 Masehi itu. Tung Yun, Fahuan diantaranya, itu melihat Mendut. Kemudian melihat Borobudur. Ditulisnya dalam catatan sejarah Tiongkok itu, kalau di Jawa itu dia melihat kapel besar. Nah itu sebenarnya Borobudur. Kemudian dia ada tulis, para penjara Tiongkok itu menulis saat ke Pulau Jawa itu ada aula besar yang di dalamnya ada patung yang berlapis emas. Itu sebenarnya Mendut. Itu sekitar abad keempat itu di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya dengan mudah ya para akademisi itu tidak gegabah mengikuti apa yang ditulis oleh Kasparin. Borobudur itu dibangun abad 8. Itu jelas-jelas Kasparin itu menulis Borobudur diperkirakan abad pembangunannya adalah abad 8. Itu jelas-jelas perkiraan. Tapi sekarang dianggap bahwa Borobudur itu dibangun abad 8. Itu hal yang perlu dikoreksi. Hal yang perlu direvisi sebenarnya. Jadi semoga acara Zoom ini bisa membuka seluruh para
ilmuwan, para akademisi, para pengambil kebijakan untuk merekonstruksi ulang pencatatan sejarah Indonesia. Untuk apa? Jika catatan sejarah Nusantara itu valid, yang dokumen-dokumen ini itu tersimpan di Leiden 26.000 itu, sebelum itu kita dapatkan ya, kan sekarang yang ada di Indonesia itu hanya 10.300 dokumen leluhur kita. Dari situ kita membaca gagap ya. Oleh karenanya itu segera nanti diupayakan ya supaya dokumen-dokumen leluhur kita itu dikembalikan semua. Tidak ada alasan untuk tidak kita ambil, karena untuk merekonstruksi sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Untuk apa? Jadi untuk kita mundur dua langkah ke belakangnya itu jelas. Setelah kita jelas tidak ambigu, tidak rancu saat mundur dua langkah antara-antara ke belakang itu, jelas, barulah generasi yang akan datang itu dapat melompat jauh ke depan karena pijakan antara-antara ke belakangnya itu jelas. Yaitu valid, bahwa leluhurnya adalah bangsa besar, bangsa Arya sebenarnya, bangsa Saka, bangsa Cakya, bangsa besar, yang sudah expand ke 3/4 muka bumi, membawa ajaran yang bernama Dharma, tumbuh di India menjadi 3 ajaran, kemudian bangsa itulah Arya yang diklaim oleh Hitler, itu adalah leluhur kita yang sudah maju. Setelah generasi kita tahu bahwa leluhurnya itu maju, itu menginspirasi mereka untuk berusaha melebihi apa yang dicapai oleh leluhurnya. Jadi tidak lagi inferior. Dia akan merasa optimis bahwa benar di mereka adalah keturunan dari bangsa besar. Itulah makanya nanti semoga Prof. Panu itu bisa menjelaskan apa lebih detail apa yang saya katakan ini. Kemarin perjumpaan saya dengan Prof. Panu itu saat Zoom dengan Mas Arik di Artefak itu. Jadi Mas Arik itu kebingungan karena dia mengkoleksi artefak-artefak meteorit yang tidak bisa dibaca oleh sejarawan saat ini. Kemudian Mas Arik itu mencari untuk meneliti logam-logamnya itu sampai ke Jepang. Itu Prof. Manu katakan, kamu kok carinya susah-susah ke negeri orang, mereka tidak bisa baca, ada di kita, di kitab-kitab kuno. Nah itu Prof. Manu bisa katakan itu dan jelas ada di mana-dimananya tentang artefak yang berbahan meteorit. Itu sudah ada di kitab-kitab kuno. Jadi itu membuktikan benar bahwa leluhur kita itu adalah bangsa besar, bangsa maju. Lebih dari 3.000 SM itu sudah ada bangsa maju. Dan ajaran itu bernama Dharma. Dan Dharma itu dipelajari, ada artefak-artefaknya, ada pusat pujanya, ada ritual-ritual dharmiknya seperti apa, itu pasti terekam sempurna di Bali. Ritual dharmiknya, ritual dharmanya, ya, kemudian tata caranya. Jadi Bali adalah chip-chipnya, kalau di pesawat kotak hitamnya bangsa Nusantara terdahulu sampai saat ini ada di Bali. Itulah gambaran leluhur kita persis seperti itu. Nah, kehidupan di Bali itu saya temukan ada di situs Waratakus. Ada pusat pujanya, kemudian ada pemandiannya, ada ritual-ritual sucinya, prasawia, ada tempat pengambilan air sucinya. Untuk lebih detailnya nanti saya akan ceritakan setelah sesi istirahat ini ya, sambil saya bisa masuk ke Zoom sebelah. Sampai situ preview babak pertamanya ya, nanti lebih detailnya saya masuk ke penjabaran lebih jelas tentang situs Muara Takus yang di situ menyimpan artefak, menyimpan bukti-buktinya bahwa ajaran Dharma itu terekam juga bukti-buktinya di adat, di tatanan adat, kemudian di nama-nama suku adatnya, kemudian ada guanya, tempat toko brotonya, dan nama-nama sukunya. Yang jelas ya, untuk memancing aja. Ajaran Dharma itu terekam di suku utama di Muratakus itu, ajaran yang bernama Dharma itu terekam di tempat suku yang bernama Dobo. Kemudian
ada suku Piliang. Piliang itu adalah pilihan yang. Ada suku yang bernama Patapang. Patapang. Patapang itu adalah Patapa Ang, para pertapa. Kemudian di ajaran itu, catatan mainstream ya, mencatat Dapun Tahyang. Dapun Tahyang ini nanti ada kaitannya dengan Sriwijaya. Yang di Palembang yang nanti secara detail Pak Sudan akan menjelaskan. Apa itu Kerajaan Sriwijaya? Apa itu Kadatuan Sriwijaya? Di sini juga ada Bang Dino lebih nanti lebih menjelaskan lagi. Terutama nanti saya harapkan ada Beliwayan ya dari Bali untuk menjelaskan apa itu Dharma yang disimpan di Bali. Kemudian ajaran Dharma dan original itu tergambar di Borobudur dengan teks literasi kata Sila Dharma Bhajana. Kemudian Mahesa ya. Nah, nanti juga saya minta tanggapan Prof. Manu, kaum yang bernama Saka, Mahecakya yang tergambar di Borobudur, adakah tertulis dalam kitab? Nah, nanti Bang Sultan bisa kasih pancingan ke Prof. Manu. Selanjutnya mungkin ada Bang Santos, apa ada yang mau diungkapin sedikit sebelum kita buka tanya-jawab? Ya, saya harus presentasi tentang Moratakus nih biar lengkap. Tadi yang saya katakan itu Dharmic original itu bukan ajaran yang terlahir di India, tapi mendasari lahirnya tiga ajaran di India itu dipelajari di Moratakus. Ada universitas besar yang bernama Dharmapala dan bercabang di Nalanda. Dan di Nalanda itu ada stupa Sariputra. Ada stupa namanya Sariputra, dan Sariputra itu kelahiran adalah di area Moratakus, di desa Moratakus, desa Panisan, air terjun Panisan. Itu dia, Sariputra itu berasal dari situ, termasuk di antaranya Dharmapala, Dharmadasa, kemudian Sanjaya Delaputra. Jadi nama-nama itu boleh di-searching ya, tapi jarang di Google itu nggak ada. Kalau mau cari itu di link-nya www.wisdomlib. Jadi ketik aja yang tadi saya sebutkan, Sariputra, Dharmapala, Dharmadasa, kemudian ketik Dharma, Dharmic, itu nanti akan muncul siapa pembawa-pembawanya. Nah itu akan menjelaskan bahwa mereka adalah leluhur kita. Saya mulai dari pintu masuk ya. Pintu masuk itu, kalau kita masuk dari arah pintu utama, itu di sebelah kiri itu ada tempat Talago Suci. Itu tempat pengambilan air suci saat para Brahmanism ingin melakukan ritual di sana. Jadi kompleks Muara Takus itu ada benteng tanggul tanah kuno yang kalau kita berjalan di atasnya itu 6 km panjangnya dan luas sekali. Benteng tanggul tanah kuno yang bentuknya itu trapesium di tiga gini, di atasnya itu ada tanah datar. Nah itu bisa dilalui orang. Zaman terdahulu itu di kanan kirinya itu pohon bambu kuning. Pohon bambu kuning itu mengelilingi yang disebut kota suci. Jadi kota suci itulah yang disebut kota suci. Di dalam kota suci itu banyak bangunan-bangunan tempat para guru, para resi, para master-master itu berdiam di situ, tinggal di situ. Itu lengkap. Kemudian ada balai sidang, sidang mabau namanya, balai mabau. Kemudian banyak lagi bangunan-bangunan hukum pancung, hukum tempat tapo, bataka. Jadi Topo Broto, Pasena yang di Bali itu, yang visualisasi kontemplasi spiritual leluhur kita itu yang digambarkan di atas Borobudur. Di atas Borobudur itu gambaran kontemplasi spiritual ajaran Dharmic. Ya. Jadi di sana itu, di area Moratakus itu, ada area yang kedap suara. Nah itu yang belum saya eksplorasi. Jadi tempat Batapo, tempat Samadhi, tempat yoga. Jadi tempat-tempat kontemplasi itu metodologis ya. Kalau yoga samadhi yang di India sana itu sudah perkembangan yang versi mereka sendiri, tapi secara metodologis ajaran Dharmic itu dipelajari Topo Bratunya itu di gua, namanya ada gua Hanuman, ada gua
Goa Hanuman, ada Goa Garuda. Di sanalah tempat kontemplasi. Itu kontemplasinya itu, bertapanya itu ada 1 hari, ada 3 hari, ada 7 hari, dan ada 40 hari. Dan itu ada mentornya. Ada mentornya, ada yang melayaninya. 1 orang pelayan melayani minimal 3 orang untuk dia kasih makannya. Kemudian dari beberapa murid Brahmanism itu, ada mentornya, diantaranya adalah Datu Garugo, yang nama goanya itu. Itu benar-benar metodologis, dan sebelum mereka melakukan kontemplasi, karena kontemplasi itu adalah tingkatan tertinggi setelah mereka belajar di Universitas Dharmapala itu, barulah melakukan hal yang tertinggi, yaitu diantaranya adalah pelajaran tentang Tantra, Tantrayana. Jadi Molimo itu yang sekarang ditelatapsirkan menjadi Molimo yang buruk, itu sebenarnya tidak demikian. Jadi ada Malima Mamsa, ada M5M, itu adalah metodologi, sebenarnya metodologi Tantra. Jadi ajaran Dharmik itu yang oleh Atisa di Pamekara saat dia belajar kepada Swarna Dwipa Dharmakirti, itu dia mempelajari teknik Tantra itu, Tantrayana itu. Jadi saat Atisa di Pamekara itu belajar kepada Swarna Dwipa Dharmakirti 13 itu dia mempelajari itu. Jadi para penjara yang tadi disebutkan di atas tadi ya, sebenarnya mereka belajar Dharma, Dharmik. Nah, yang terkenal itu ada Atisa di Pamekara, belajar kepada Swarna Dwipa Dharmakirti. Jadi kata-kata kirti itu identik dengan kata santri. Nah, Dharma itulah ajarannya. Jadi Dharma Kirti itu adalah santrinya Dharma. Sangha Kirti, kalau Sangha itu tempat sekolahnya, Sangha. Sangha Rama, maksudnya universitas. Kalau Borobudur itu Mahavihariya Sangha Rama Paratera, saya sebutnya. Namanya itu terdahulu Buana Sakapala. Nah, itu adalah monumen. Kalau sekolahnya, universitasnya yang mempelajari Dharmik itu, pusatnya, itu di Moratangus bernama Dharmapala. Mempunyai cabang di Nalanda. Jadi Nalanda itu cabang dari universitas yang ada di Nusantara yang bernama Dharmapala. Tuh. Kemudian, candinya itu, yang tegak itu, dan Mahligai Stupa, di situ para penjara Tiongkok yang tadi disebutkan itu, dari Pahuan sampai Yuning, Ipsing, itu dalam catatannya, dia melihat para Brahmanism melakukan ritual mengelilingi objek. Mereka catat itu, hampir semua penjara catat, ada para Brahmanism yang berpakaian macam ihrom, ada yang kuning, ada yang putih, ya, itu melakukan ritual mengelilingi objek. Itu di Hindu terekam bernama Prasadia. Di Buddha terekam menjadi Pradakshina. Itu identik dengan tawaf. Itu abad 4 Masehi. Pahuan sudah lihat para Brahmanism lakukan tawaf, lakukan Pradakshina di Moratakus itu. Abad 4 ya. Sebelum Islam masuk ke Kedatuan, sebelum Islam masuk ke Nusantara, para penjerat Tiongkok itu catat, lihat dan catat yang disebutnya Sangha Rama, kemudian ritual mengelilingi objek, kemudian ada Pahuan juga catat para Brahmanism itu kumpul di area yang besar, di area kota suci itu, di pada waktu matahari tepat di atas kepala equinox. Jadi Pahuan catat itu para Brahmanism berdiri berkumpul yang tidak meninggalkan bayang, kanan dan kiri, jadi tepat di atas kepala. Itulah equinox. Itu jelas-jelas Pahuan catat itu. Jadi ajaran Dharmik itu, yang saya katakan tadi, mendasari lahirnya 3 ajaran di India sana, itu sudah dipelajari di Nusantara. Dan ajarannya itu terekam di Borobudur, bernama Dharma. Dharmik original saya sebutnya. Dan sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Jadi inilah yang perlu diklarifikasi, dikoreksi pencatatan sejarah kita terhadap situs-situs ya. Jadi situs-situs di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India.
Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara itulah yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India sana, yaitu Dharma, Dharmic original saya sebutnya. Nah, tadi adalah ritual yang saya cerita sedikit tentang ritual-ritual Dharmic ya. Nanti lebih jauhnya bagaimana kitabnya segala macam, yang jelas Dharmic itu sudah berkonsep kepada satu Tuhan. Itu yang terekam di Jawa itu Yang Widiwase. Yang Widiwase itu di Bali ya. Kalau di Jawa itu Yang Widi Tunggal. Jadi satu Tuhan itu konsepnya. Nah, ajaran itu tercatat oleh sejarawan mainstream pada sosok yang bernama Dapun Tahiyang. Jadi para sejarawan saat ini kebingungan berangkat dari mana Dapun Tahiyang melakukan marlapat di Dayarta. Kalau sejarawan mainstream saat ini menafsirkan Sidayarta itu adalah mengalap berkah. Sebenarnya bukan. Dapun Tahiyang adalah sosok yang dicatat oleh sejarah mainstream, nama yang bernama Dapun Tahiyang. Jadi sebelumnya di era yang sama Dapun Tahiyang pun saya temukan ada dua nama, Datuk Kampala dan Datuk Campa itu di eranya Dapun Tahiyang itu ada tiga sosok. Tapi yang tercatat adalah Dapun Tahiyang. Nah, itu dia membawa ajaran Dharmic. Membawa ajaran Dharmic ke seluruh Nusantara dari Jawa sampai Bali sampai Irian. Jadi yang dibawa adalah para mahasiswa yang setelah sekolah di Dharmapala itu dengan metodologi yang benar-benar metodologis. Jadi nama-nama Dharmapala, Dharmadasa itu adalah master-master yang keluar Nusantara membawa Dharmic di antaranya ke tanah India itu. Dharmapala, Dharmadasa 700 SM ya. 700 SM. Jadi jelas sebelum kelahiran Yang Mulia Siddhartha Gautama. 700 SM itu yang saya dapatkan tahun itu. Saya yakin ada lagi tokoh-tokoh di jauh sebelum itu. Jadi sebelum Dharmadasa itu 700 SM, saya yakin ada. Cuma kita nggak ada dokumen validnya. Saya yakin ada di Leiden sana. Itu yang saya pahami. Kemudian kaitannya dengan Sriwijaya, jadi Dapun Tahiyang melakukan perjalanan membawa alumnus, dia juga membawa putrinya, putra putrinya. Di antaranya adalah Putri Minangmasa itu ke Palembang, membawa juga anak yang bernama Sriwijaya Nasa. Disitulah baru terpublikasi kata-kata Sriwijaya. Jadi Sriwijaya itu bermula dari anaknya Putih Minangmasa yang bernama Sriwijaya Nasa, itu anaknya Dapun Tahiyang, membuat kerajaan atau kesultanan yang setelah kesininya yang tadi disebutkan oleh Bang Sultan itu. Ada diantaranya adalah Kesultanan Palembang, itu setelah abad-abad ke-10-nya. Jadi awal-awalnya itu adalah Sriwijaya Nasa. Mulai saat itulah terpublikasi kata-kata Sriwijaya ya. Kemudian di kedatuan yang tadi saya sebutkan di area Muara Takus itu tidak bernama Sriwijaya. Nama saat sebelum Islam masuk abad 7 ya, abad 7 tahun 27 itu Islam masuk ke kedatuan. Itu bernama Indodunia. Ini saya dapatkan kata-kata Indodunia ini dari dialog saya, dari eksplorasi saya, baik ketatanan adat maupun dialog dengan tetua-tetua adat di sana, namanya bernama Indodunia. Jadi banyak penamaan-penamaan, terutama mencirikan ada yang di era pra-Islam disebutnya. Para datuk itu, lebih detail lagi nanti saya jelaskan, dengan bertanya ya, para datuk itu disebutnya Sanghyang Datuk sebutnya. Nah, orang yang pertama kali berislam di Kadatuan itu bernama Sanghyang Datuk Indra Brahman. Orang yang pertama kali berislam. Bukan berarti sebelum Islam mereka Hindu Buddha, bukan. Tapi mereka menganut ajaran Dharma, Dharmic. Tatnya Kadatuan yang kemudian hari bernama Sriwijaya, terkenalnya Sriwijaya, itu awal berislamnya orang bernama Sanghyang Datuk Indra Brahman. Jadi material itu
berinduk kepada ibu sampai saat ini masih dipakai di adat-adat di Sumatera. Itu bersumber dari kadatuan sebenarnya, para datu. Di antaranya adalah malim, para malim. Kemudian malim Marlonggu, malim apa. Jadi sebelum di Sumatera Utara itu, sebelum ada yang penyebutan marga, itu ke atasnya itu adalah para malim. Malim itu adalah para penasehat Bunda, Bunda Dewi. Jadi ini ada nanti Bang Sultan akan terbitkan buku yang hasil eksplorasi saya. Bang Sultan lagi edit itu ya. Eksplorasi saya bulan itu dari tatanan adat terlengkap. Nanti Bang, kita bisa dapatkan ya. Itu saya cerita ini agak berbaur karena begitu banyaknya yang ingin saya katakan sehingga pisah-pisah gitu. Jadi ada masa pra-Islam, ada masa setelah Islam di kadatuan itu. Jadi kadatuan yang saya sebut Indo-Dunia itu secara subjektif ya, saya dapatkan angkanya itu sebenarnya 4508 SM, 45.000 SM. Nah ini harus kita berpikir keras, angka itu yang saya dapatkan, nanti kita berdiskusi panjang untuk memvalidkan angka yang saya dapatkan itu. Jadi itu ditandai oleh situs yang bernama situs Candi Tuo. Jadi situs yang pertama di Moratak itu adalah Candi Tuo. Candi Tuo itu sudah ada di masa era-era yang, kalau ada nanti Kang Deddy ya, era-era leluhur kita yang berbadan besar, kemungkinan itu era-era pra-Adam. Nah ini ya, yang besar itu Candi Tuo. Kalau kita lihat di slide itu ya, yang besar itu Candi Tuo, kemudian yang tinggi itu Mahalika Stupa. Nah, tempat mereka melakukan ritual tawaf itu di candi yang tinggi itu, Mahalika Stupa. Jadi di bagian yang dekat pohon sana, pohon itu adalah pohon bodhi. Kalau kita lihat di slide-nya ya, pohon itu adalah pohon bodhi. Pohon bodhi yang dibawa di masa-masa modern. Jadi pohon bodhi itu rutin dibawa oleh orang-orang India, orang-orang dari Tibet. Karena dari dulu hingga saat zaman modern ini, mereka menyadari bahwa sumber ajarannya itu dari kita. Di antaranya adalah Raja Asoka Pertama itu pun membawa pohon bodhi. Dia ziarah, Raja Asoka itu atasnya leluhurnya Raja Chola. Chola Mandala itu atasnya adalah Asoka, ke bawahnya itu Chola Mandala. Raja Asoka Pertama itu pun membawa pohon bodhi, tapi tidak ditanam di situ ya, di yang di slide-nya ini. Yang pojok itu pohon bodhi yang dibawa saat modern. Tapi pohon bodhi yang dibawa Raja Asoka itu ada di ketinggian. Nah, disitulah yang disebut Istana Payung Perak, tempat Atisha Dipamkara belajar dan melakukan samadhi, belajar kepada Swarnadipa Dharma Kirti. Jadi apa dasar Chola Mandala itu ingin merebut kota suci, ingin menghancurkan area kedatuan itu? Dia ingin merebut kota suci dharmik, tempat asal usul ajaran Buddhism. Karena paham dari Asoka sampai Chola itu paham, makanya dia ingin menguasai. Dan kalau kita lihat di depannya dan di depan ada area kotak itu ya, ada pohon, kemudian ada tanah gundukan, itu sebenarnya adalah 4-17 datu saat bernegosiasi supaya dia minta kepada Chola, tolong jangan dihancurkan candi ini. Itu urusan 17 datu yang juga dibantai oleh Chola. Itu langsung dikubur di situ. Jadi di depan Candi Tuo itu ada yang kotak, itu sebenarnya itu adalah pelataran. Pelataran tanah datar yang batu merah ya, itu bukan tanah bawahnya. Itu pelataran, tempat melakukan ritual, tempat dilakukan persumpahan, tempat memisuda para alumni di Sangharama Dharmapala, tempat melakukan persumpahan raja-raja Patsal, Panua di Nusantara itu ambil sumpahnya di situ. Jadi di situ tidak ada kerajaan, tapi semacam MPR ya. Jadi pusat, istilahnya bahasa mudahnya itu adalah Ka'bahnya ajaran dharmik
itu di Muara Takus, Ka'bahnya ya, tempat belajarnya. Supaya pendekatan pengertian seperti itu. Kemudian suku-suku di sana itu terekam ya, ada ring-ring itu Soko Pisoko Limbago. Jadi Soko itu adalah area kedatuan. Kalau Limbago itu yang terakhir ya, Soko Pisoko Limbago itu Patsal Panua kerajaan Sultanan. Itu masuk dalam area Limbago. Itulah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di antaranya adalah Palembang tadi. Mereka mengambil sumpah di untuk melantik persumpahan baik datu maupun raja Patsal Panua itu ambil sumpahnya di area situ. Kemudian kaitannya dengan prasasti. Jadi prasasti yang Talang Tuh, prasasti Batu Kapur itu dibuat di area setempat sebagai pengingat bahwa tidak boleh lari dari ajaran Dharmik, Dharmik original itu ya, dari Dharma itu yang saya sebut Dharmik original itu bukan Hindu, bukan Buddha, dan bukan juga animisme. Sampai seperti itu dulu ya, karena saya banyak yang harus saya ceritakan sehingga susah saya mau ambil dari mananya karena keterbatasan waktu. Silakan Bang Tutan aja dipandu supaya lebih kena. Baik, Prof. Untuk sesi selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya angkat resennya ya biar saya tahu ya. Bang Dino Artaba mana nih? Tadi kayaknya dia mau nanya nih. Bang Dino? Siap. Saya mau nanya. Ya, Pak Sultan. Apa yang mau ditanya ini, Bang Dino? Saya bukan mau bertanya, hanya pengen menguatkan aja. Oke, silakan. Apa yang Pak Sultan sampaikan. Enggak apa-apa ya, saya di jalan ya. Lanjut, tapi lanjut. Kalau sinyalnya putus-putus nanti di ya. Apa di perjalanan. Jadi Pak Sultan, apa yang Pak Sultan sampaikan tadi, kebetulan saya zuriat Ki Agus kalau di Palembang tuh. Karena Kesultanan Palembang itu dulu dibunuh semuanya sampai habis. Kemudian adalah Bondrowoso yang sebagai raja pengganti. Tapi karena beliau khawatir dengan anak keturunannya nanti akan sengsara dengan akibatnya apa menjadi penerus kerajaan Sriwijaya itu, diserahkanlah kepada sepupu dari Sultan yang dibunuh tadi. Satu keluarga itu dibunuh. Yang mampu melawan itu, itulah keturunan kami itu Bondrowongso tadi. Masih keturunan dari Sunan Giri. Nah, Zuriat Palembang Darussalam, kerajaan ini dalam ini ya. Saya kebetulan Zuriatnya. Kan udah saya ceritakan waktu itu sama Pak Sultan ya. Jadi Pak Sultan ke sana, saya ke sini. Nah, itu Pak Sultan di Palembang kan, saya dari Palembang udah jadi ke sini. Nah, dan Kang Jalu juga saya ceritain dari sebelah mama saya itu, saya Zuriat dari Keraton Banten Darussalam. Itu Kerajaan Keraton Banten. Syekh Mansyuruddin, Maulana Yusuf tuh di Cikadan di Banten. Jadi sebelum saya berbicara di sini, saya ingin mengajak semua untuk melepaskan ego-ego sektoral tadi, ego-ego kedaerahan. Stoplah kita berbicara, saya orang sini, saya orang Palembang, saya orang Padang, saya orang ini. Kita ini zaman dulu, saya orang Jawa, saya orang ini kan, Sunda, udah stop-stop yang kayak gitu. Kalau kita mau bicara sejarah, kita harus flashback bahwa leluhur kita ini satu dulu. Mereka saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Ini sebelum kita flashback cerita ke Muara Takus tadi, ke Dharmik tadi ya. Saya ingin menjelaskan posisi itu dulu. Nah, karena apa? Seperti babat Jawa aja yang ditulis, Belanda sanggup mengasih 5.000 gulden pada waktu itu untuk merubah babat Jawa itu. Babat yang aslinya dibawa ke Leiden sana. Cuma sekedar apa? Sekedar merubah sejarah bangsa. Makanya, sementara kemarin Sultan Jogja sudah rekonsiliasi antara kisah Sunda dan Jawa tadi, yang peperang-perang ini tadi, bubat. Jadi
Ya, intinya saya ingin ngajak kalau kita bicara sejarah, kita buang dulu ego kedaerahan. Biar nanti ketemu benang merahnya. Kita ini satu. Nah, flashback lagi. Kalau Pak Sultan bilang di Palembang itu nggak ada Kerajaan Sriwijaya, nah mungkin Pak Sultan belum menggali lagi bahwa di bawah PT Pusri itu ada bebatuan candi yang serupa dengan apa yang ada di Muara Takus. Nah, jadi karena saya di Palembang, saya ini kan bingung kok ada namanya daerah Matomera di Palembang itu. Tapi sementara orang nggak tahu sejarahnya gimana. Dan ada lagi apa namanya risalah catatan dari sahabat yang sudah pernah mendakwahkan Islam di Palembang. Ada taman-taman yang tadi apa namanya situs yang di Palembang yang Pak Sultan tengokkan tadi, Bumi Ayu, itu memang ada dan kemudian tenggelam karena abrasi dan segala macamnya. Sekarang buktinya saja di Ogan Komering Ilir masih banyak temuan-temuan yang serupa yang saya lihatkan di video pas waktu ngebantah ucapan dari Babe Ridwan Saidi tadi. Orang-orang seperti Babe Ridwan Saidi kita patut berterima kasih. Wajar dia ceplos-ceplos kayak gitu. Kenapa? Karena selama ini orang yang harusnya wajib meneliti turun ke bawah ternyata kan tidak dilakukan hal seperti itu. Wajar dong Babe ngomong seperti itu. Gua emang bukan pemikir. Lalu yang sekolahnya di situ kemana aja lo, katanya kan? Nah, jadi apa maksudnya? Ayo semua turun gitu. Kita kembalikan kejayaan Nusantara ini, kembalikan kejayaan leluhur kita. Kayak Pak Ari kemarin yang di Jember Festival, dia sudah mau balik kanan tuh. Saya bilang udah lanjut aja, jangan patah arang. Saya bilang karena dia menceritakan apa yang orang Indonesia ini nggak tahu, meteorit apa segala macam nggak nyambung kan kalau dengan logika nalar sekarang. Halo. Nah, ketika kita berbicara itu kita harus flashback. Nah itu di Palembang setelah saya bertemu dengan Pak Latif, tiga video buat untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Babe itu supaya ada rangsangan bagi peneliti lainnya gitu. Nah saya mau Ya Pak. Maaf saya potong sebentar ya. Mungkin sebaiknya Bang Tino kalau tidak ada urusan yang penting berhenti sebentar aja biar saya khawatir itu sambil ngomong sambil jalan itu Bang. Itu Bang. Iya. Enggak. Santai. Saya driver profesional ini Pak. Jadi gini. Hati-hati. Kita flashback lagi ya sebelum kita runut nanti ke sana ya. Jadi kalau bicara sejarah ini kan kita harus fokus gitu dari arah mana, apple to apple. Nah, jadi nanti ada eranya kesultanan, ada era ini. Nah, sebelum kita flashback ke sana, kita balik lagi itu tadi. Jadi ketika Babe berbicara seperti itu, saya buatkanlah video membantah ini bukti Sriwijaya fiktif. Nah, itulah dengan bukti-bukti yang ada di Pak Latif itu. Itu antara keterkaitannya nanti ada tuh ke Kampuchea, namanya sekarang jadi Kamboja. Kenapa namanya jadi Kampuchea, kemudian berubah jadi Kamboja. Selasannya Vietnam sana ada yang namanya Champa. Ada daerah yang bernama Champa. Itu bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang ada keterkaitan. Di Perak, Malaysia sana ada daerah yang namanya Kampar. Nah, kita flashback lagi. Video yang saya buat itu kalau ditonton nanti orang tuh paham, tapi itu saya bilang harus dibuang ego tadi karena semua ada runutannya. Bukan berarti di daerah saudara-saudara yang ada di sini bukan tidak ada kerajaan, ada. Indonesia ini ada kerajaan. Nah yang artefak yang batu kapur tadi apa segala macam yang tingginya 3 meter di Palembang sana itu disebutkan bahwa ada sumpah kedatuan di situ. Sriwijaya ada di Filipina sana namanya suku Visaya. Yang sampai hari ini suku itu tetap menganggap Sriwijaya itu ada karena zaman dulu itu kan ketika tihta itu harus dijalankan sampai nanti ada tihta selanjutnya untuk menarik mundur pasukan. Masih ada, Bang Zul tahu tuh suku Visaya nama sukunya. Itu menjaga perbatasan terluar. Nah, nanti kita nyambung ke Kalimantan. Nah, flashback lagi ke Dapuntah yang tadi.
Kenapa saya bilang situ ada keterkaitan satu sama lain? Kenapa Profesor Santo kan dia dari segi dharmik nih. Ya, tapi nanti ada risalah-risalah yang menyangkut itu. Silakan peneliti lainnya turun gitu. Kampar ini, kenapa kampar? Karena dulu zaman dari Fir'aun, zaman Mesir kuno, orang itu mencari kampar itu di kampar. Namanya kampar, batu kampar, apa barus. Itu daerah Barus di Sumatera Utara. Antara gambar yang Pak Sultan perlihatkan tadi, di situ ada satu garis lurus kan Pak, dari atas ke bawah. Kenapa? Karena dari Medan dahulu kala ke Riau ini, orang bisa naik perahu Pak, dari sungai diakses. Begitu juga dengan Muaro Jambi. Nah itu Pak, ke Muaro Jambi. Orang dari Pekanbaru ini ke Muaro Jambi itu naik kapal, naik perahu. Nah, dari Muaro Jambi ke Palembang itu bisa diakses juga naik perahu. Nah, saya bilang kalau raja-raja dia mau buat kerajaan itu bukan sembarangan. Oh, ini asal ada tempat kosong, lahan kosong, bukan kayak sekarang ngapling-ngapling tanah gitu, bukan. Harus ada pemenuhan 5 unsur. Yaitu itu tadi unsurnya apa? Air, bumi, tanah kan, api, logam, udara. Nah, daerah-daerah yang memenuhi unsur itulah tuh yang bisa dibangun menjadi sebuah kerajaan. Di mana? Ya itulah adanya Borobudur, adanya Prambanan. Coba lihat di situ, pasti ada unsur, 5 unsur tadi. Nah, saya bilang kenapa? Pada masa lalu di Kampar, di Riau, di Medan sana, orang duduk saja dia di sungai, di Ayak itu sampai sekarang masih banyak tuh masyarakat yang mencari emas di sungai. Masih banyak di Bengkulu ada emas, mungkin di daerah Jawa sana ada lagi nanti yang bahan logam-logam mulia lainnya. Nah, itu saya bilang bukan berarti tidak ada kerajaan di tempat-tempat saudara di Sulawesi ada. Kalau kita mau flashback lagi, mundur lagi ke teorinya Pak Ari yang ada, mungkin masih ada ya, masih ada di sini ya, Bang apa yang kemarin Bang Enduro nih cerita UFO kan. Ya orang nggak bakal nyambung kalau kita langsung flashback ke sana. Makanya dirunut, saya bilang sama Pak Ari. Kita runut, nanti ketemu semua benang merahnya itu saling terhubung. Bahwa leluhur kita ini, yaitu kiblatnya peradaban. Itu yang saya sampaikan. Balik lagi tadi ke prasasti tadi. Prasasti itu ibarat kata begini loh. Karena area kita yang saking luasnya ini, dibentuklah tadi sumpah yang namanya sumpah kedatuan tadi. Yang dimana kalau di sini dikenalnya adat itu terbentuk dari syara bersendikan dengan kitabullah, balik lagi kepada Tuhan, nanti nyambungnya ke ya dharma tadi, dharmik tadi yang Pak Santo tadi, itu hubungannya leluhur kita dengan Tuhan itu sudah bukan kita nih, bukan orang yang kayak ditulis sama Belanda nyembah kayu, nyembah pohon, bukan, kita sudah mengenal Tuhan. Bahkan kita lebih murni lagi. Nah, kenapa saya bisa sampai di sini? Saya bukan membela daerah kelahiran saya gitu di Palembang yang ada ini Sriwijaya yang kenalnya di situ. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa selera pimpinan itu, ya siapa namanya penguasa itu, sejarah itu ditentukan oleh selera penguasa. Ya, saya sepakat dengan perumpamaan itu tadi. Nah, Belanda ini menguasai kita, mengubah semuanya, mengubah sejarah bangsa ini supaya apa? Supaya kita tahu leluhur kita ini bodoh gitu. Nah, buktinya kan nggak ketemu. Orang nyari Muaratakus, nyari Sriwijaya di mana? Ya nggak bakal nemu. Karena Sriwijaya itu sejatinya ya kedatuan, bukan kerajaan. Orang berpikir kerajaan pasti berpikirnya tentang materi kan? Harta rampasan perang apa segala macam. Yang prasasti itu tadi saya bilang, itu apa? Yang 3 meter itu. Ibaratnya, itu kalau kayak ini, Anda sopan, saya segan. Kalau bahasa sekarangnya. Lu masuk wilayah gue, macam-macam, gue bantai. Nah, itu. Dilarang buang sampah di sini, kecuali bla bla bla. Ya, kayak gitulah istilahnya. Nah, di situ ada sumpah. Mau jelasin, Candi, ntar ya. Iya.
ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, tengah-tengah hancur oleh kumbang. Itu bahasanya kalau bahasa kedatuannya itu. Jadi barang siapa pemimpin suatu kerajaan yang tidak ikut dengan kaidah keesaan Tuhan, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Itu sumpah kedatuan tadi, Pak. Oke. Balik ke prasasti tadi. Oke, Pak. Tino, terima kasih ya, walaupun sambil nyetir ya. Bukannya Bang Tino yang khawatir, saya yang khawatir, Bang. Enggak, ini santai nih, Pak. Kalau nggak ada yang, kalau nggak ada yang tanya, saya mau jelasin candi bang Sultan. Iya, iya. Candinya ya. Karena habis ini mungkin ya tadi karena nggak ada yang bertanya, silakan Bang Prof Santo. Lihat, kita kasih lihat kan gambar candinya. Oke, nanti ya sebentar ya. Coba. Nah yang gede nih, nah ya ini. Jadi teman-teman ya, yang besar ini namanya Candi Tuwo. Candi Tuwo ini yang besar nih. Ini candi yang awal yang dibangun, dugaan saya ini di zaman yang Kang Deddy ceritakan itu zaman badan-badan besar. Jadi sebenarnya ini adalah ujungnya ini. Yang besar ini adalah ujungnya. Bawahnya itu sebenarnya lebih dalam lagi. Gitu ya. Di era-era ini dibangun oleh lima generasi kadatuan ini. 200 meter kabarnya ya, Bob, ke bawah ya, Bro. Iya, ke bawahnya itu dalam lagi. Saya sambil saya buka catatan kapan tahun-tahunnya ya, Candi Tuwo ini. Bentar, Candi Tuwo. Bentuk candi yang besar ini, Candi Tuwo ini, adalah lima penambahan batu merah dari lima generasi yang merawatnya. Ini tahun-tahun ini adalah tahun-tahun versi saya hasil eksplorasi yang saya sebutkan nanti ini ya. Hasil eksplorasi, hasil tanya-tanya ke para tetua, hasil tanya-tanya kepada setempat orang-orang setempat itu. Jadi candi yang besar ini, yang pendek ini, orang-orang sana katakan ini adalah ujungnya. Jadi bawahnya itu masih ada lagi ke dalam. Nah ini dugaan saya ini dibangun di zaman pra Adam istilahnya lah ya, yang berbadan besar. Dan manusia yang berbadan besar itu banyak itu di Nusantara, di Sumatera, di Palembang, itu kubur-kubur yang berbadan besar, berbadan panjang. Di era inilah candi ini sudah ada. Jadi di era-era bisa disebut era Lemuria lah ya, sudah ada. Dan saat tertanam, entah dia masuk ke dalam atau terkubur oleh bencana alam, ini mengalami penambahan 5 kali penambahan bata merah ya. Jadi tahun yang saya dapatkan itu 1300 SM berbentuk piramida dengan susunan batu keras besar lemari. Jadi ketinggiannya itu sama dengan saat ini. Jadi bentuknya tidak seperti ini ya, saat pertama kali saya temukan itu 1300 SM. Jadi bentuknya tidak seperti ini, tapi batu-batu besar yang sebesar lemari dan berbentuk piramida. Oke. Okay. Itu baru dilapisi bata merah pertama di masa orang yang bernama Swarnakerta. Itu pamannya dari Swarnadwipa. Jadi nama-nama Swarnadwipa ini banyak dipakai terus-terus menerus ya, sampai di eranya Atisya Dipamukara yang belajar kepada Swarnadwipa Dharma Kirti kan namanya sama tuh. Ini 1300 penambahan bata merah pertama. Kemudian penambahan bata merah kedua, regenerasi kedua, itu tahun 900 sampai 800 sebelum Masehi. Yang tadi yang awal itu dilapisi bata merah pertama yang bentuknya tidak seperti ini tapi berbentuk piramida dengan batu-batu besar, itu dilapisi bata merah pertama itu 1300 SM oleh orang yang bernama Swarnakerta. Kemudian tahun 900 sampai 800 SM sebelum Masehi ini dilapisi bata merah kedua oleh orang yang bernama Sang Hyang Datuk Warna, 900-800 SM. Ini nama-nama ini adalah nama-nama para datuk sebelum pra-Islam, bahkan jauh sebelum Masehi. Yang tadi saya sebutkan itu 1300 SM ya. Yang kedua, pelapisan Candi Tuwo ini bata merah yang kedua oleh Sang Hyang Datuk Warna.
dilapisi bata merah kedua tahun 900 sampai 800 SM. Kemudian di masa pelapisan ketiga, bata merah ketiga itu 610 SM sampai 520 SM oleh tokohnya yang bernama Suwarna Dwipa Dharmakirti. Jadi nama ini berulang-ulang nih. Kemudian di tahun 520 SM dilapisi bata merah ketiga, yaitu di akhir era Dharmakirti namanya. Kemudian tahun 458 SM di era sudah terpublikasi nama Sriwijaya itu dilapisi bata merah ke-4. Kemudian tahun 640 Masehi dilapisi bata merah ke-5. Jadi dari podium dari yang 4 lebar itu ke bawah 640 Masehi. Dari podium sampai kedalaman ke bawah 14 meter ke bawah, ya. Itu dilapisi bata merah ke-5. Kemudian di masa 1025 Masehi saat Rajendra Chola melancarkan serangan ingin merebut kota Suci dan membantai para datuk ia di situ, itulah tempat para 17 datuk yang dibantai saat Chola itu, ya. Itu langsung ditumpuk di situ, dibantai langsung digundukin tanah. Jadi kenapa dia tidak bisa masuk ke tanah, karena itu bawahnya itu permukaan tanah bata merah itu, bata keras itu. Jadi langsung ditumpuk, dan itu anehnya saat eksapasi dari era Chola sampai sekarang itu saat mau digusur itu tidak ada yang bisa menggusur. Jadi pernah kejadian itu mau ditraktor akhirnya meninggal itu yang traktornya. Sampai sekarang itu masih ada gundukan tanah. Itulah tempat para datuk yang dibantai oleh Chola. Jadi kalau guide sekarang ini yang tidak paham itu selalu bilang ini tempat kremasi, padahal bukan di situ. Itu aslinya yang tanah kotak 4 persegi itu adalah bata merah, pelatarannya Candi Tuo, pelatarannya candi yang besar ini. Ya. Nah, pohon yang pojok itu, Bang Hutan, nah ini pohon bodi, ini asli pohon bodi zaman modern yang dibawa oleh entah siapa yang di zaman modern itu. Jadi mereka melakukan ziarah menanam pohon bodi di sini. Itu dari umat Buddhism ya, dilakukan itu. Kemudian yang tinggi itu Bang Hutan, nah yang tinggi, nah inilah Mahligai Stupa. Jadi Mahligai Stupa ini kan ada yang sebelah kanannya tuh, yang rata itu. Nah itu tempat para resi duduk di situ melakukan penobatan, melakukan persumpahan kepada para datu, kepada para alumni yang lulus bahan. Termasuk diantaranya persumpahan-persumpahan yang kalau di Palembang itu prasasti pakai air di atas guratan yang kepala naga itu. Kemudian yang abu-abu ini, abu-abu, nah ini adalah Candi Bungsu. Candi Bungsu ini pembangunannya baru. Candi Bungsu ini dibangun oleh Tulamani. Itu dia saat ziarah ke sini ingin meninggalkan jejak, maka dibangunlah candi baru ini. Jadi ini sudah bertumpuk-tumpuk, tidak lagi terdeteksi bahwa dulu ini adalah tempat ajaran dharmik. Jadi mereka itu lakukan ritual-ritual berkeliling mengelilingi itu, betul. Jadi batu-batu yang kotak itu, Bang Sultan, yang batu-batu yang keliling. Nah, itu dulunya tinggi itu. Setinggi kepala manusia. Jadi orang yang melakukan tawaf, orang yang melakukan persumpahan, itu tidak kelihatan oleh orang yang dari luar. Nah, ini namanya pusat puja ya, pusat puja tempat dilakukannya persumpahan para pasal, panuat, para datuk disumpah di sini. Dan zaman pra-Islam ini mereka berkumpul melakukan pertemuan di sini. Jadi ada setahun sekali, ada dua tahun sekali, ada tiga tahun sekali. Jadi selain ini kalau identik dengan saat orang kumpul naik haji lah. Jadi kalau di haji sana di Mekah itu
selain dia untuk kepercayaan ritual agama Islam itu, mereka juga melakukan meeting-meeting atau apa namanya lakukan lobby-lobby apa namanya bersidang. Nah, itu adanya bersidangnya bukan di sini, tapi di sebelah kalau situs Moratak kami yang besar ini pojok kiri. Nah, itu lurus ini ada tangga ya, tengahnya tangga kemudian ada pojok kiri. Nah, kalau kita bukan sini, itu pintu. Nah, turun lagi sini. Tangga lihat tangga. Tangga ya, tangga ke arah kiri itu kanan, kiri arah kiri iya. Nah, dari pojok ini kiri nah ya, oh berhenti situ. Nah, pojok kiri sini kalau kita jalan ke arah sini ya, ke arah terus pojokan situ itu ada bangunan Balai Mabau namanya. Itu orang nggak ada yang tahu ya, saya eksplorasi karena temukan itu sisa-sisa artefak Balai Mabau. Jadi area ini adalah pusat pujanya, pusat puja ritual dharmik, tempat juga dilakukan persumpahan, tempat dilakukan wisuda, yang di alumninya itu yang dibawa Dapun Tahiyang melakukan sidayarta itu dari sini. Jadi kalau yang tinggi ini ada pojoknya kanan ini, yang kanan, nah itu kalau mengikuti terus ke arah kanan ini ya, sampingnya yang abu-abu bang. Yang abu-abu, nah pojoknya ini pojok kanan, ya itu kalau ke arah sana itu ada di sananya ya, di jalan itu ada Talaga Suci namanya. Jadi para dharmik, para Brahmanism sebelum melakukan ritual persumpahan segala macam di sini itu ambil sucinya di Talaga Suci di pojok sebelah sana. Kemudian ini lakukan ritual pradaksina mengelilingi objek ini tidak hanya dilakukan oleh manusia ya. Jadi saat Nyi Jerman ke sini itu secara ajaib, secara aneh, itu Nyi Jerman saat melakukan eksplorasi di sini, dia lihat ada sekumpulan gajah yang melakukan sama, berkeliling juga tanpa disuruh. Itu anehnya, ajaibnya seperti itu. Jadi ada sekumpulan gajah saat Nyi Jerman itu lakukan eksplorasi, lihat sekumpulan gajah yang tawaf di sini. Ya, gajah itu. Jadi gajah itu tidak semuanya tawaf, jadi seperti ada yang atur ya. Jadi setiap pojok yang abu-abu ini, setiap pojok ini itu kumpul beberapa gajah. Jadi saya ini ada beberapa kelompok, jadi sudut kanan ada satu kelompok, tengah ada satu kelompok. Hampir setiap sudutnya itu ada kumpul beberapa gajah. Dan yang masuk ke area sini itu tidak semua gajah. Ya, tidak semua gajah. Ini cerita yang saya dapat dari orang sekitarnya ya. Yang sudah tua, dia cerita tentang gajah yang tawaf. Rupanya gajah ini tawaf yang di sini kemungkinan tidak saat yang dilihat di Jerman ya, tapi sebelum-sebelumnya para tetua, para orang-orang tua sini lihat gajah itu selalu lakukan tawaf di hari-hari tertentu. Sepertinya di saat terang bulan. Jadi ada beberapa kelompok gajah, kemudian gajah yang lainnya, kita ibaratkan 5 satu kelompok itu ada 10 ya. Jadi 5 itu di bagian depan, tapi masih di luar area pagar ini. Kemudian yang masuk itu adalah satu gajah. Jadi ada beberapa gajah, kemudian satu gajah mewakili, nah mereka lah yang keliling ini, yang ketuanya mungkin ya, itu yang tawaf di sini, dan itu disaksikan oleh Nyi Jerman, yang kemungkinan sebelum-sebelumnya gajah tawaf itu di sini sering dilakukan oleh gajah dan disaksikan oleh para orang-orang tua di sini. Dan area ini pusat pujanya ya, ini kanan dan kirinya itu luas. Ada nanti akan datang saya kasih lihat visualisasinya ya. Itu ada izin Prof. Gajah ya. Gajah itu dia waktu bulan terang dan masih di bawah tahun 90-an masih bisa ditemui itu, Prof. Di bawah tahun 90-an ya masih bisa dijumpai. Hanya pada waktu terang bulan itu, Prof. Ya. Aneh kan? Jadi gajah itu tanpa disuruh, tanpa ada yang mandu itu lakukan ini.
ini membuktikan bahwa area ini sebenarnya area sakral. Ini tidak sembarangan orang masuk, boleh masuk ke sini ya. Dan ini yang tinggi ini beberapa kali pemugaran ini. Ya, ini beberapa kali pemugaran. Dan bentuk aslinya tuh memang bentuknya seperti ini, tapi batanya itu sudah beberapa kali pemugaran. Dan di zaman-zaman Belanda itu ini diruntuhkan habis karena di setiap bata, lapisan bata itu ada kertas-kertas emas yang bertuliskan dan apalah gitu ya. Di sini jadi diruntuhkan kemudian dibuatkan beton, pipa beton, baru dipasangkan lagi bata-bata seperti ini. Makanya kalau kita ke sana itu ini bentuknya udah nggak beraturan. Jadi yang bagian atas ini sebenarnya ini tembus pandang ke kanan dan ke kiri. Dan di sini ada patung gajah sebenarnya, patung gajah yang ada di atasnya ini, tapi raib. Nah, hal yang menarik ya di area sini, terutama di candi yang abu-abu ini, ya, abu-abu di sebelahnya. Nah, di sini saat dibongkar di Maliga Stupa yang tinggi ini, Bang. Nah, ya di ini seperti di bawahnya ini sebenarnya ruangan ini, bukan yang tinggi ini bawahnya. Nah, ini sebenarnya ada ruangan ini yang titik. Nah, betul, yang titik-titik tengah ini. Nah, titik ini sebenarnya pintu ini. Pintu bisa ada ruangan masuk ke dalam. Nah, saat peneliti Belanda masuk ke sini kemudian bongkar, itu dia menemukan keping emas yang bertuliskan tiga kata itu. Tiga kata, Om, Ah, dan Om. Ya, tulisannya A-U-M, A-H, dan O-U-M. Nah, Om itu adalah tiga voice religion yang ada di Hindu, di Buddha, dan kemungkinan di Jaina. Nah, itu ditemukan di sini, kertas emas itu. Tiga kata voice religion itu. Jadi membuktikan bahwa Dharmic original dengan voice religion tiga kata Om itu, Aum, Om, itu berasal dari Nusantara dan pusat ajaran Dharmicnya itu dipelajari di sini. Gitu. Jadi kalau pohon bodhi ini, pohon bodhi sudutnya, nah, ini rutin dibawa oleh para peziarah nih dari Raja Asoka pertama sampai zaman modern selalu dibawa ini ziarah. Itu membuktikan bahwa ajaran mereka sebelum bernama Buddhism itu berawal dari sini. Maka mereka rutin bawa ini. Makanya umat Buddhism itu selalu bawa pohon ini. Jadi di masa Kerajaan Asoka itu ada nama-nama yang mereka rutin membawa pohon bodhi dari daerahnya ke sini. Nah, kalau di Raja Asoka pertama itu adanya, kalau kita dari sudut Maliga, dari sudut Candi Tuo ini yang tadi ini naik ke sana, ke arah sana itu di perbukitan itu pohon bodhi yang dibawa Raja Asoka pertama, bukan yang pojok kiri yang ada panah ini, kursor sini. Pojok kiri bawah ya, di Candi Tuo ini ke arah sananya, ke arah tingginya itu pohon Asoka, ya. Pohon Asoka pertama yang dibawa Raja Asoka. Dan itu tempat yang disebut Istana Payung Perak, yang para sejarawan mainstream saat ini ketika menulis tentang Atisha Dipamkara selalu berkaitan dengan Istana Payung Perak. Jadi Istana Payung Perak itu saya temukan di area sini sebenarnya. Ada pohon bodhi yang dibawa Raja Asoka di bagian atasnya. Itu tempat kontemplasi, tempat beryoganya, tempat samadinya Atisha Dipamkara di area yang tertingginya itu. Lakukan kontemplasi di situ. Itulah yang disebut Istana Payung Perak. Jadi area ini adalah area pusat puja disebutnya. Pusat puja. Bukan Buddha, bukan Hindu ya, tapi Dharmik. Dari Dharma. Dan original yang mendasari. Ada yang bertanya nih, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Enduro. Selamat malam, Pak. Ya. Kedengeran suara saya? Ya, kedengeran, Pak. Silakan lanjut, Pak. Ya.
Gini Pak, jadi saya kan baru untuk sejarah kerajaan pra-Islam di Indonesia nih, saya baru baru mulai ngulik lagi nih Pak. Karena saya kan memang aslinya suka dengan budaya-budaya kuno lah. Terus kemudian ada teori tentang Atlantis di Indonesia gitu kan, di Nusantara. Kemudian saya mulai lagi tentang Mahabharata ya. Di epos Mahabharata tuh kan banyak tokoh-tokohnya yang namanya nama-nama Jawa. Misalnya kayak Nakula, Sadewa, kemudian Gatot Kaca. Gitu. Sedangkan yang kisah Mahabharata ini kan kalau sesuai dengan sejarah mainstream kan itu terjadi di India ya. Sedangkan nama-nama Gatot seperti Gatot Kaca itu nama Gatot aja kayaknya nggak ada di India. Adanya kan kalau di Jawa banyak nama Gatot. Nah kemudian ada lagi teori mengenai Dharmic original ini kan. Ini jadi saya makin tertarik ya. Bahwa sumber dari ajaran-ajaran yang ada di India itu berasal dari Nusantara. Nah kemudian pertanyaannya itu, kalau misalnya yang selama ini kita ketahui dari sejarah itu, peradaban sebelum Islam itu adalah peradaban Hindu dan Buddha. Seperti contohnya peninggalan itu Candi Borobudur adalah Candi Buddha dan Candi Prambanan adalah Candi Hindu. Nah kemudian apa yang membedakan bahwa situs-situs peninggalan bersejarah itu yang asli Dharmic original atau itu bawaan dari Hindu Buddha ataukah Candi Prambanan dan Borobudur itu adalah peninggalan dari Dharmic original. Itu pertanyaannya Pak. Baik. Terima kasih Mas Endulu ya. Mungkin ini akan dijawab Bang Santo Sabah ya. Silakan Bang Santo. Ya, Bang Sultan bantu jawab. Bang Sultan bantu jawab. Yang mana tuh yang kalau mengenai Hindu Buddha ini kan saya tahu sih paham, cuma tidak sepaham profesor ini. Takutnya saya salah omong, Prof. Silakan Prof aja yang ngejawab, Prof. Mas Enduro ikutin dari awal nggak tadi? Iya Pak, saya ikut dari awal Pak. Tadi kan saya udah cerita ya timeline-nya tuh bahwa sejarawan Eropa itu mendeteksi di India sana ya di tahun 3000 SM itu mendeteksi ada bangsa yang disebutnya Scythia itu membawa falsafah Dharma disebutnya oleh dia tertulisnya ya di sejarawan Eropa itu kaum yang disebutnya Scythia atau dalam kurung dia tulisnya kaum Brahmanisme membawa ajaran yang bernama Dharmic tertulisnya literasinya seperti itu. Jadi ada bangsa 3000 SM dia tulis ada bangsa Scythia membawa bangsa Scythia yang disebutnya Scythia itu adalah Brahmanisme membawa ajaran yang bernama Dharmic itu 3000 SM itu versi India versi sejarawan Eropa ya. Tapi Santo Sabah setelah dia meneliti tadi mempersepsikan seperti ini berkesimpulan subjektif dan ini harus diuji bahwa yang disebut bangsa Eropa itu Scythia adalah rupanya kaum Saka. Kadang-kadang sejarawan Eropa sebut itu adalah bangsa yang bawa ajaran Dharma itu adalah kaum Arya. Jadi mereka membedakan antara kaum pendatang yang disebutnya Arya dan kaum asli di India itu Dravida disebutnya. Itu jelas mencirikan yang disebut oleh sejarawan Eropa itu Scythia atau Brahmanisme membawa ajaran yang bernama Dharmic dia bilangnya. Kemudian dia juga tulis perkembangan-perkembangan saya belajar dari buku-buku India, buku-buku India yang akademik ya. Dari Indologi, kemudian dari sejarawan Eropa
tahun-tahun yang tadi saya sebutkan tadi, 3000 ada kau, 3000 SM ada bangsa Skitia yang disebutnya Arya, yang disebutnya Brahmanism, membawa ajaran yang bernama Dharmik. Tahun 1300 baru Veda dituliskan oleh bangsa pendatang tersebut, yaitu bangsa Arya menuliskan Veda. Kemudian di 500 SM itu baru terlahir dua ajaran, Buddhism dan Jainism. Buddhism oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama, kemudian Jainism tokohnya Mahavira, 500 SM. Perkembangan Dharmik itu di abad ke-9, orang yang tidak mau ikut Buddhism, tidak mau ikut ke Jainism, abad 9 ya, tidak mau ikut Kristen, tidak mau ikut Islam, itu mengelompok, mereka masih tetap pegang Veda. Tidak mau Islam, abad 9 ya, tidak Islam, tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Jaina, mengelompok. Belum bernama Hindu ya. Kemudian di tegasnya lagi, lebih mengkisah lagi 1300, baru mereka memakai Veda itu, Vedic itu, jelas sekali eksistensinya. Baru di 1830, era kolonialis Inggris di India, baru jelas secara formal Hindu ditambah isme itu 1830. Selain karena eksistensi diri melawan kolonialis, dan juga untuk eksistensi diri bahwa dia tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Jaina, dan dia tidak Islam, tidak Kristen. Eksistensi diri untuk melawan kolonialisme, akhirnya secara formal ada ajaran yang bernama Hindu ditambah isme, 1830. Jadi seperti itu, Mas Endiro ya. Jelas timeline-nya. Kemudian kita ya di Indonesia itu kan di era-era 1953 itu kan harus ajaran-ajaran yang disebut kepercayaan itu kan harus masuk dalam 5 agama resmi negara ya, Buddhism, Hinduism, kemudian Kristen, Islam. Nah, jadi yang namanya Buddha, Hindu itu baru secara formal masuk ke Indonesia itu 1953-54 gitu ya. Nah, ajaran leluhur kita yang dulu bernama Dharma itu yang saya tadi katakan terekam di Bali, itu di Bali sebelum sekarang ternamakan Hindu Bali itu bernama Agama Tirta, Agama Tirta. Lebih ke belakang lagi di Pulau Jawa, ajaran Dharmik itu ternamakan bernama Siwa Buddha. Di sini pengertian Siwa Buddha bukan berarti Siwa itu Hindu, Buddha itu Buddha Gautama, bukan ya. Karena Buddha ajaran Buddhism itu yang jelas-jelas baru masuk secara formal ke Indonesia 1953. Tapi di Jawa itu, di Bali itu, terutama fokus ke Bali, ajaran Dharma itu ternamakan Gama Tirta. Itu sebelum, setelah ajaran Dharmik itu bernama Siwa Buddha. Jadi Siwa Buddha itu bukan gabungan dari antara ajaran Hindu dan Buddha, bukan. Itu nama ajaran Dharmik yang ternamakan menjadi Siwa Buddha, setelahnya menjadi Agama Tirta, Agama Tirta di Bali. Seperti itu. Jadi intinya ajaran leluhur kita itu adalah Dharmik. Dharmik, Dharma, Dharmik ya. Istilah saya Dharmik original untuk membedakan bahwa ini bukan ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran inilah yang mendasari lahirnya ajaran di India sana. Nah, kata-kata Dharma itu yang tadi saya ceritakan itu terekam di Borobudur, Kusala Dharma Bajana, kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita, kemudian kaumnya itu tergambar di Borobudur, namanya Mahecakya, kaum Saka, Cakya, kaum Saka. Jadi seluruh prasasti di Nusantara. Jadi makanya saya minta klarifikasi ke sejarawan, ke ilmuwan, bahwa mulai awal penghitungan awal tahun Saka di prasasti, saya tidak setuju kalau dimulai tahun 78 Masehi. Itu menurut saya itulah teknik penjajah untuk menghilangkan catatan leluhur kita, supaya tidak ada sejarah sebelum 78 Masehi.
Dan saya yakin lebih daripada 78 Masehi yang tadi saya sebutkan saya tadi 3000 SM leluhur kita yang bernama Saka yang orang Eropa sebut Skitia itu sudah membawa ajaran itu ya ke tiga perkara India tumbuh menjadi tiga ajaran itu tahun 3000 ya. Kemudian di Moratu yang tahun tertua itu 4508 itu. Dan inilah harus kita rekonstruksi catatan sejarah kita. Jadi jelas ya Mas Enduro ya bahwa situs-situs di Nusantara itu sejatinya tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara dalam hal ini Moratu, kemudian Borobudur, Prambanan yang jelas itu di Borobudur ya, itu tergambar ajaran yang bernama Dharma. Jadi Borobudur, Prambanan, Moratu itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Nah, kalau khusus di Moratu ini ya, para sejarawan di era-era zaman Belanda ini banyak beberapa peneliti, ada 10 peneliti Belanda, itu mereka berkesimpulan itu beda-beda. Yang pertama itu sudah saya lihat catatannya ya. Sulitan saya cari ya. Jadi ada 10 arkeolog Belanda itu dia katakan ini Buddha, ada lagi yang keduanya Hindu, yang ketiganya Buddha, yang ketiganya. Jadi antara Hindu dan Buddha para arkeolog Belanda itu tidak tegas, tidak konsisten. Ini membuktikan bahwa pemahaman tentang Hindu dan Buddha oleh arkeolog Belanda itu dia tidak paham. Jadi ini di labeling Hindu, kadang-kadang yang selanjutnya tulis Jerman itu Buddha, kemudian Hindu. Jadi kita konsisten. Ini membuktikan bahwa arkeolog Belanda itu tidak paham apa itu Buddha, apa itu Hindu ya. Kemudian timeline-nya juga, kemudian sumbernya itu ada di mana. Inilah mereka yang mempunyai apa namanya yang melabeling yang kemudian diikuti oleh sejarah mainstream terhadap catatan terhadap situs-situs di Nusantara mengikuti apa yang dilabelkan oleh mereka para arkeolog Belanda. Jadi seperti itu Mas Enduro. Jadi jelas ya, versi Santo Sabah melakukan penelitian kemudian menyimpulkan bahwa situs-situs di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara lah falsafah yang mendasari lahirnya ajaran di India sana. Jadi jelas seperti kasus di Borobudur ya, ada Kusila Dharma Barjana, ada Vinaya Dharma kayak kita, kemudian ada literasi Mahecakya kaum Saka itu ya, kemudian ada Suwarga. Kalau Suwarga itu di falsafah ajaran Buddhism itu tidak ada teks literasi pengertian Suwarga, kehidupan setelah kematian itu di Buddhism itu Nirwana atau Nibbana. Jikalah benar Borobudur itu berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, dalam hal ini yang dituliskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama, pasti akan ada teks literasi kata Nirwana atau Nibbana. Tapi jelas-jelas di Borobudur di relief 160 yang tertutup itu tertulis 12 teks literasi kata Suwarga. Dan Suwarga ini banyak ada di lontar-lontar yang ada di Bali. Jadi membuktikan bahwa situs-situs di Nusantara ini tidak seperti yang terlabeling saat ini, itu Mas Indro. Oke, berarti bisa disimpulkan seperti ini ya Pak ya. Kan bisa dibilang daerah yang paling terjaga kemurnian budaya dan agama kunonya sampai sekarang kan Bali ya. Iya. Dan bisa dibilang Hindu Bali itu kan berbeda dengan Hindu yang di India. Iya kan? Iya, jelas. Nah, apakah bisa diberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hindu Bali itu adalah Dharmic original? Iya, iya. Oke. Okay. Jadi kata-kata di depan Bali itu ya, dalam hal ini Hindu ya, itu kan baru ternamakan dan ternamakan ya di Bali itu kan 1953 itu. Dan sebelumnya itu yang tadi saya katakan itu bernama Gama Tirta. Dan sebelumnya lagi itu bernama Siwa Buddha. Dan sebenarnya itu adalah Dharmic original. Seluruh Nusantara berfalsafah itu. Dharma itu, Dharmic. Hampir kata-kata Dharma itu banyak di Nusantara.
Baik, Mas Enduro ya, cukup ya. Oke, sudah jelas, Pak. Nanti kita bisa bertanya lebih lanjut di sesi yang lain nih, Mas Enduro ya. Oke, ada terima kasih penjelasannya, Pak Santo. Ya. Baik, Bang. Berhubung kita sudah lewat jauh ya jamnya kita ya, karena udah nggak ada pertanya, ini mungkin saya tutup dulu secara formal seperti biasa. Setelah ini kita akan berbincang bebas ya. Gitu ya, Bang. Ya, sana aktif ya semua ya. Jadi gitu aja dulu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini pada webinar kita dengan judul Di Manakah Kerajaan Sriwijaya dan Kedatuan Sriwijaya. Dengan ucapan terima kasih kepada Bang Santo, kepada yang lain yang sudah memberikan masukan, terima kasih juga. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan kita hari ini ya mengenai Meratus juga, mengenai Sriwijaya dan Sriwijaya ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pelecut aja, hanya mengingat aja agar ke depan yuk mari lebih banyak lagi kita mulai meneliti. Karena tantangan seperti tadi di Palembang itu tantangan banget itu. Sampai sekarang udah 100 tahun lebih semenjak Condes ngasih tahu bahwasannya apa ada Kerajaan Sriwijaya, ya itu aja 100 tahun kita terima aja itu. Nggak ada cerita lain, nggak ada penelitian lain kan. Diskusi kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.